Halo semua, Om Wan di sini, dan ini adalah Confess Swap Out Slim Bag. Yang varian warna merah. Kenapa Om Wan memilih warna merah? Karena warna hitam sudah banyak yang review. Ada kemo juga sudah ada yang review, jadi mau yang lain dong, warna merah. Merah tapi dengan varian strapnya warna hitam. Ada juga sih yang strapnya juga warna merah, tapi kelihatannya kurang asik gitu. Jadi, karena perpaduan hitam dengan merah adalah perpaduan warna yang sangat keren menurut teman. Kita lihat tampilan dari depan. Ya, ini depan. Dari belakang. Bodinya seperti lain daripada yang lain ya. Keunikannya Converse di sini. Bagian tepi. Dan ini diberi tambahan aksesoris strap kecil untuk lebih kelihatan solid ya. Mungkin ya. Sebetulnya nggak dikasih ini pun sudah kuat. Keren. Kita dapat ekstra tali untuk ini, untuk gantikan yang ini. Bila kalau gue sen dengan warna hitam, bisa ditukar dengan warna putih. Ekstranya warna putih. Dan ini tag-nya berkode 1001723 strip A06. Ini kode ad-nya. Dan color kode atau warna 610. Pemaan dapat ini dengan harga Rp99 juga atau sekitar Rp340.000 kalau diuangkan rupiah ya kan. Sekilas kalau kita lihat strapnya ini agak lebar ya, jadi tambah kokoh ya kayaknya. Lebar banget ini, nggak seperti tas-tas kelas yang lainnya. Di sini ada tag. Tagnya ini kenapa agak sedikit miring ya. Oke. Yang paling menarik adalah klipnya. Kita lihat klipnya. Udah lebar, besar, keren. Ada aksesoris tambahan untuk hook. Gantungan kunci atau apa nggak tahu ini. Nah, keren ya. Besar sih memang, lebar. Dan ini ada pengait untuk adjust lebihnya, jadi nggak terjuntai ke bawah ya, jadi terhalang oleh ini. Bagus sih. Penasaran dengan strapnya, kita coba ukur. Wow, 5 cm loh, lebar, betul lebar. Biasanya standar 4 cm, ini 5 cm, memang lebar. Oke, kita lanjut bagian utama. Dari luar nampak ada dua buah resleting, bermana ada dua kompartemen. Ini kompartemen depan cukup lumayan lebar.
dalamnya nggak ada saku, kosong. Keren sih. Dan ini adalah kompartemen utama. Coba lihat ke dalam. Ada tag Converse di dalam. Panjang. Nah, Oman dapat yang buatan Indonesia. Perbahan polyester. Untuk kapasitas nggak ada keterangan sih berapa liter. Tapi ini kemungkinan sekitar 3 atau 4 liter sih. Kalau tas segini. Bisa di adjust. Kalau ini kecil ya. Hanya 2 cm saja. Namanya juga aksesoris tambahan ya kan. Kalau besar-besar kan enggak asik gitu. Dan ini aksesoris tali di bagian luar. Bisa sebagai untuk mengaitkan supaya lebih kuat lagi mungkin. Sebenarnya enggak dikasih tali pun sudah bagus ini. Dan kita lihat detail di tali ini sendiri bertuliskan Converse. Sangat bagus detail-detailnya. Dan ini adalah elastis. Karat gitu ya. Keren. Ya, kita ukur ya. Kita lihat detail jahitannya aja sudah begini. Sangat solid. Kalau dari sini ya, namanya bodinya ya, 38 cm. Kalau ininya jelas nggak sampai ya, mungkin berapa? Masih 28. Tinggian. Di 15 cm. Untuk ketebalan 8 cm. Cukup lumayan besar juga sih. Wow. Banyak varian warna sebetulnya. Ada hitam, biru, camo juga ada. Oke. Cukup sampai di sini ya review Converse Sweep Out Sling Bag. Tapi sebetulnya Wise Bag sih. Kenapa namanya Sling Bag ya? It's okay. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini bisa memberi manfaat.